Yo, halo teman-teman, balik lagi sama gue Ginza Yunus. Oke, pada video kali ini gue bakal memainkan game Harvest Moon Save the Homeland lagi. Dan di sini gue bakal memunculkan event kedua ya, atau ending kedua di game ini, yaitu tentang Bluebird ya teman-teman ya. Oke, caranya untuk membuat event ini terjadi teman-teman, kalian harus berteman baik dengan Louis ya, kasih hadiah yang ia suka. Karena event ini berhubungan dengan Louis saja teman-teman ya. Jadi di sini gue saranin di awal kalian udah berteman baik dengan Louis ya. Di sini kalian kasih aja buah atau enggak tanaman kalau kalian belum punya dapur ya. Kalau sudah punya dapur kalian tinggal kasih dia telur ceplok untuk setiap harinya teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja event Bluebird ini atau ending keduanya. Oke, di sini ada scene di mana Louis sedang bermain flutenya ya teman-teman ya, jam 6 sore di Danau Maple ya teman-teman. Nah, kalau kalian pengen melihat scene ini, kalian harus berteman baik dengan si Louis ya teman-teman ya. Biasanya gua ngasih bunga dan buah-buahan di awal-awal ya teman-teman. Oke, di sini dilihat dia sedang bermain flutenya ya teman-teman, dan di sini karakter gua menyapa si Louis teman-teman, katanya hello. Oh, di sini dia latihan ya, latihan dengan flutenya teman-teman. Dan ketika dia main flutenya, tiba-tiba burung datang menghampiri dia ya teman-teman ya. Mungkin karena suara dari flute yang sangat bagus, makanya burung-burung pada tertarik mendengar suara dari flutenya miliknya si Louis ini teman-teman. Kita lihat. Oke, dan di sini juga ada Gwen ya. Gwen datang menghampiri kita teman-teman. Kita lihat. Oke, di sini kayaknya si Gwen pengen berbicara gitu ya sama si Louis kayaknya ya. Dan di sini Louis bakal memberikan kita sebuah flute ya, dimana kita sudah berteman baik dengan dia, makanya dia bakal kasih flute ke kita teman-teman. Oke, ini dia flute dari Louisnya ya. Oke, di sini equip and press, gunakan itu kita pencet kotak ya teman-teman ya. Habis itu kita X-nya ditekan teman-teman, baru kita memulaikan nada-nada suaranya gitu teman-teman ya. Jadi X-nya harus ditekan gitu teman-teman. Oke, kita dapat flute dari Louis. Oke, di sini Louis bakal pergi teman-teman ya. Oke, di sini ada scene lagi di mana ada Louis yang sedang di Danau Maple ya teman-teman ya. Kita lihat di sini, dan di sini dia bakal memberikan kita makanan burung. Jadi di sini kita bakal kasih makanan burung bersama-sama ya dengan Louis teman-teman. Oke, di sini kita bakal kasih makan burung teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini dia menceritakan tentang burung biru ya teman-teman ya, atau Bluebird ya, karena dia udah lama banget tidak melihat Bluebird itu teman-teman ya. Oke, di sini mereka terus mengkasih makanan ke burung-burung yang ada di Danau Maple ya. Nah, a Bluebird, no kan? Oke, kita lihat dia masih berbincang-bincang dengan Bluebird ya teman-teman ya. Nah, di sini ada Woody yang berbicara, katanya menjelaskan bahwa Bluebird itu sangat cantik teman-teman ya, sangat cantik. Sampai ia diburu dan dibunuh. Jadi dia tidak pernah melihat burung itu dengan lama sekali ya, Bang. Si Woody ini katanya pernah ngeliat Bluebird tapi udah waktu yang lama ya, karena Bluebird ini sangat cantik, teman-teman. Banyak diburu dan dibunuh ya. Jadi jarang banget yang ngeliat lagi nih si Bluebird itu, teman-teman. Oke, di sini Woody pergi ya. Oke, di sini ada scene di mana Louis memainkan flutenya teman-teman, dan di sini ada karakter kita dan juga Lila ya teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita melihat ada hero kita dan Lila akan menghampirinya lalu bicara kepada Louis ya teman-teman. Lihat, hero gue datang untuk berbicara kepada si Louis teman-teman ya. Oke, di sini si Louis datang. Maksud gue hero gue datang ya, karakter gue. Oke, kita lihat teman-teman, ternyata di sini si Louis sedang latihan sama flutenya ya, dan di sini dia kaget melihat Lila juga melihat si
si Luis ya teman-teman ya, dia kaget ada Lila si Luis ini teman-teman, karena dia lagi latihan ya, dia jadi kayak gugup gitu teman-teman. Oke, di sini Lila meminta Luis memainkan flutenya, tapi Luis menjadi gugup dan mengacaukannya teman-teman. Kita lihat dia bakal disuruh main, tapi di sini dia mengacaukannya ya karena gugup ya. Kita lihat. Oke, di sini jadi sumbang suaranya ya teman-teman ya. Nah, karakter gue juga bingung, Lilanya juga bingung teman-teman ya, karena tidak sebagus tadi ya pas kita intip dari kejauhan itu dia mainnya bagus banget. Nah, di sini Lila agak kecewa ya teman-teman ya. I'm sorry. Nah, dia nervous katanya. Oke, si Lila bakal pergi di sini. Oke, sayang banget ya si Luis jadi grogi ya gara-gara Lila. Kayaknya dia suka nih sama Lila teman-teman. Padahal tadi bagus ya, malah nervous dia. Oke, di sini karakter gue berbicara dengan Luis teman-teman. Oke, next time dia katanya mau ngajakin gue main flutenya bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini bakal ada scene di mana Luis bakal ke rumah gue teman-teman, karena di sini gue udah berteman baik dengan si Luis ya teman-teman ya. Jadi dia bakal datang ke rumah gue. Nah, kalau kalian mau berteman baik dengan dia, kasih aja buah atau enggak sayuran ya teman-teman ya. Kalau kalian belum punya dapur kayak punya gue gini nih teman-teman. Kalau kalian sudah punya dapur, kalian memasaklah telur ya teman-teman ya. Kalian masak telur karena si Luis ini suka banget sama yang namanya telur ceplok ya. Seperti ini dia suka banget teman-teman. Dan ini juga bakal mempererat pertemanan kalian ya. Kalau kalian sudah punya dapur nih teman-teman. Nah, kita bakal keluar di sini bakal ada scene ya dimana Luis bakal datang ke rumah gua teman-teman. Oke, ini dia. Oke, ini dia Luis. Nah, di sini si Luis mengajak kita untuk bermain flute bersama dia ya. Oke, kita bakal disuruh ke Danau Maple ya, teman-teman ya. Oke, dia meminta kita untuk pergi ke Danau Maple ya, bermain flute dengan si Luis ya, kita berdua, teman-teman. Oke, ini dia, kita bakal main flute di Danau Maple ya. Oke, di sini bakal dikasih tahu, kita disuruh X-nya diteken ya. Pas main X-nya diteken, baru green is up, blue is down, pink is left, and red is right ya. Jadi kalian harus ngikutin atas bawah kiri kanan ya. Kalian ingetin warnanya aja. Oke, kita mulai. Ini X gua tekan ya teman-teman. Hijau. Oke, ini kiri berarti ya. Kiri, atas, kiri, bawah, kanan, bawah, kiri, atas, kanan, bawah, kiri, bawah, kiri, atas, kanan, kiri, bawah, atas, atas, kiri, kiri, kanan, kanan, bawah, kiri, atas, bawah, kiri, kanan, bawah, kiri, bawah, atas, kanan, bawah, kiri, atas, bawah, atas, kiri, kiri, bawah, bawah, kanan, bawah, kiri, kanan, atas, atas, kiri, kiri, kanan, atas, bawah, kiri. Oke, coba kita lihat apakah kita berhasil. Kalau misalkan kalian gagal, kalian bakal ngulang lagi teman-teman. Jadi santai aja. Oke, di sini sukses sepertinya. Oke, Ginza lihat. Oke, di sini saat kalian berdua bermain flute teman-teman, Bluebird itu akan muncul dan menjatuhkan sesuatu ke tanah. Nah, itu dia Bluebird-nya. Nah, ini dia teman-teman Bluebird. Wow, nah dia menjatuhkan sesuatu yaitu bulu biru atau blue feather ya teman-teman ya, untuk melamar seseorang. Lihat, ini terus dikasih ke Luis ya. Dan di sini Luis bertanya, apa yang harus ia lakukan teman-teman katanya ya. Nah, di sini dia langsung berlari ke tokonya ya teman-teman ya.
Oke, di sini sekarang pergi temui Harvest Goddess, teman-teman. Kita menanyakan tentang Blue Feather itu ya. Let's go, kita ke Goddess Lake ya. Danaunya Harvest Goddess, teman-teman. Kita menanyakan Blue Feather-nya ya. Ini masih pagi ya, teman-teman ya. Oke, kita tanyakan saja ke Harvest Goddess-nya tentang Bluebeard ya. Nah, tapi di sini dia tidak tahu apa yang terjadi ya, teman-teman. Jadi kita tinggal nunggu si Louis lagi datang ke rumah kita 2 minggu ya, teman-teman ya. Ya, di sini kita bakal kasih hadiah terus juga ke dia ya, teman-teman. Oke, di sini ada scene di mana gue lagi bermain flute dan bertemu dengan si Louis ya, teman-teman ya. Nah, dia katanya Ginza, woi. Nah, di sini dia ada pemberitahuan tentang Bluebeard ya. Setelah 2 minggu kemudian nih, Louis datang dan memberitahukan Blue Feather yang dia kirim telah menyelamatkan desa karena itu benda langka ya, teman-teman ya. Jadi berkat Blue Feather ini kita berhasil menghentikan pembangunan desa, teman-teman. Dan di sini juga ada Lila ya, teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, di sini si Lila mendengarkan suara ini ya, teman-teman ya. Flute dari Louis ya, karena dia meminta Louis memainkan flutenya. Dan di sini karakter gue juga mainin flutenya ya, teman-teman ya. Oke, ini dia endingnya, teman-teman. Dimana kita telah menyelesaikan event dari Bluebeard ya, teman-teman ya. Dimana setelah 2 minggu berlalu, kemudian gue datang ke Danau Maple nih. Lalu tiba-tiba ada scene dimana Louis datang dan memberitahukan kalau Blue Feather yang dia kirim telah menyelamatkan desa. Karena itu benda langka ya, teman-teman. Kita berhasil menyelesaikan ending kedua dari Harvest Moon Save the Homeland ini. Oke, di sini ada scene terakhir, teman-teman. Di sini si Louis menanyakan ke karakter utama kita ya. Dia bertanya apa pentingnya Blue Feather itu ya, teman-teman ya. Karakter utama kita menjelaskan di sini bahwa Blue Feather itu diberikan untuk seseorang yang dicintai ya, atau melamar gadis yang ada di desa ini, teman-teman ya. Nah, di sini dikasih tahu sama karakter utama gue ya, karena Louis bertanya tentang kegunaan Blue Feather tersebut ya, teman-teman. Lihat, kita lihat lagi, teman-teman. Wedding proposal tuh kan, teman-teman. Ini tentang untuk melamar juga ya Blue Feather itu. Nah, tiba-tiba di sini Lila akan masuk. Nah, di sini Louis berpikir Lilia sangat manis ya, teman-teman ya. Louis dengan keberanian di sini memberikan Blue Feather itu, teman-teman. Oke. Jadi si Louis berpikir tentang Blue Feather ini dan dia pengen punya bayangan gitu, Lila itu kayaknya bakal dia lamar gitu, teman-teman. Kayak punya bayangan di pikirannya si Louis. Dan di sini Louis bakal memberikan Blue Feather itu ke si Lila ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat ini scene terakhir ya dari ending event Bluebird, teman-teman. Kita lihat. Nah, dia bakal kasih nih kayaknya ya. Dia bakal penuh keberanian bakal ngasih ke Lila ya, teman-teman ya. Benda langka loh ini loh. Berkat Blue Feather ini juga kita berhasil menyelamatkan desa ya dari pembangunan. Oke, dia bakal ke Lila dan dia bakal memberikan sebuah Blue Feather ya. Kita lihat. Oke, dia bakal ngelamar. Waduh, malu-malu kucing ya. Dan selesai scene terakhirnya seperti itu ya, teman-teman ya. Lila, there's something I want to give you.
Luffy ter. Oke, scene-nya bakal berakhir di sini, teman-teman. Ya, oke teman-teman, mungkin sampai sini aja video gue kali ini memainkan game Harvest Moon Save the Homeland di ending event Bluebird. Gue Ginza Yunus pamit. Bye.